Nah, ibu gompak ni. Ada ni berat. Haa, ni dia. Ya, sungguh. Alhamdulillah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua sahabat? Pagi Ahad. Masih berkabuh. Minta-minta air surut lah. Lama nak sikit boleh mancing. Hari ni saya nak mancing. Ada bawa 7 joran. Ada joran baru lah. Nanti kita tengok joran baru saya beli. Target udang joran tu. Ada 3 joran baru, 4 joran lama. Hari ni ada umpan pelet. Lepas tu saya nak gali cuaca air. Air hari ni surut pada biasa, pada hari yang sebelumnya. Tengok keadaan cuaca air pun dah lepas ke darat molek. Tu panjang-panjang ni cuaca air. Ni yang besar-besar ni cuaca air ni. Saya nak gali, nak buat umpan cuaca air tu. Saya ada bawa pelet lah. Nanti saya tunjuk lah masa mancing lah pelet dia. Pelet ni target ikan lawang. Lawang, patin ataupun ikan tenggalan. Apa lepas saya gali cacing ni, saya tak jaring. Jaring tak tengok lagi. Saya semalam ada tahan tajuk 8 umpan ikan keli untuk BEM. Kalau ada, jaring saya tinggal 1-2 je. Satu lagi saya dah bela semalam. Ada 2 jari. Jari 9 inci. Okey. Tanpa buang masa, kita nak gali caci air. Lepas tu kita tengok jari. Arang tak ada ya, sahabat. Saya tak tahan arang. Tak sempat nak nahan. Hari semalam saya balik Gelangi. Okey, kita pergi gali caci air. Memang lembik gila. Lembik. Cacah air. Gali sikit lah. Sebab saya ada umpan pelet. Habis luar. Banyak cacah air ni. Ni kalau turun kaki ni tenggelam kaki sampai lutut. Saya malas nak gali banyak. Lepas untuk mancing, untuk mancing udang dah. Habiskan saya gali. Saya gali semua dia. Tengok saya punya lutut habis lah. Ni lah kalau gali cacah air ni. Dapat sekali-gali lah. Ini pun melekat pada tangan. Banyak lah cacah air ni. Cukup dulu sebab saya ada umpan pelet. Kita tengok jaring sekejap. Pagi-pagi dah berlumpur. Jaring tak tengok ini. Lekat pula kita. Lumpur. Dapat sikit jati. Okey ni. Hmm.
Pari ada ni kalau mancing. Air macam ni baru surut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada nanti. Tak tahan lagi. Hak lain. Tiga lagi tak tahan. Rasa saya tahan lima. Tak air besar baru ni. Air bergompat ni. Ada ni berat. Haa, ni dia. Dia sungguh. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim besar ni. Allah. Ini bapak begap. Oh, 4 kilo, 5 kilo, 4 kilo ada ni. Ah, alhamdulillah sahabat. Masa baik tak lepas ya. Tapi dia lekat pada gigi. 4 kilo, 5 kilo ada ni. 2 mz juga eh. Saya nak bawa ikat. Saya nak mancing. Baru kena. Oh, ni memang musim gohok. Tengok orang member menjala banyak. Abang video pun banyak dapat gohok. Kena cari. Wah, ada gumpai ni. Payuh ni. Ambil evet dah datang dah. Dia bahar dengan apa? Dengan ikan bawa ikan merah baru ni. Gasak dia. Ah, ini dia bergahak. Monster. Alhamdulillah. Oh, ular tengok gigi dia sahabat. Oh, MZ dah berhenti. Baru je dia. Dia kabur ke? Haa, tu dia. Tahu dah hayat dia tu. Bapak gohok 5-6 kilo. Tahu dah hayat dia tu. Gaya orang weh, hari ni senyum hong lebar. Senyum lebar. Ha? Oh. Senyum lebar. Lebar weh. Rezeki. Belum ngai lagi tu. Oh. Kau bola dah. Ha. Kau belum cari juga dalam Shopee tak ada lagi. Kenapa dia? Keluar di pasaran. Ha. Amat. Madu tiga. Nak ngetel tu. Risik-risik tak dapat. Tak dapat. Aduh. Mohon. Sebaldi. Ah, tak ini. Sejuk. Duduk dalam freezer. Umpan dah seminggu. Kau nak ngai apa-apa ni? Tak jadi. Seminggu umpan. Itu agak-agak jadi je. Tak tahulah bahaya. Ngai sekejap ini. Ni ada ikan. Hai. Ketuk kepala dua ikan dulu. Kalau kau tak ngai. Dalam ngai. Sesejah. Mati tak jual pula. Okey, awak tak dengar. Ah, tak ada hal ke? Okey, kau dengar. Kau cepat. Ada datuk mana? Ada, tapi dia tak sini sini ikan tak ada. Oh, iyalah. Itu pada tengku. Okey, sahabat. Jari dah tengok. Senyum. Satu jari lagi. Betul tengok tajuk BM. Bayarlah 5 kilo itu kali dengan 5 kilo. Ha, 5 kilo, 5 kilo ah. Ada 5 kilo. Empat adalah. Empat ada. Tahulah. Empat pasti dah tu. Huh. Rezeki bergahak. BM. Ini yang kelima dah. Tinggal lagi 3 tajuk lagi. Saya tahan 8 semalam. Tak ada. Agak saya tak tahan. Oi, kerik tu.
Kumpau. Air suruk pati pun nyuruk. Oh, tajuk tu. Ha. Air suruk pati pun nyuruk. Tajuk. Tajuk. Suruk pati nyuruk. Payah nak cari tajuk ni. Hai, lagi tiga lagi. Awak sampai hat-trick. Bahas latah malah. Hari ni tak tahulah malah upah lima. Amazing hat-trick. PM. Baju BEM yang terakhir kat sini sahabat. Kosong. Sampai habis. Lawa lubuk ni. Air besar lagi ni. Dia banyak sampah. Sampah kayu-kayu. Tapi cubalah sekejap. Kok nak ada udang. Tak sempat nak. Ha. Ada ni. Mesin baru. Duk baru. Ikan ni. Bukan udang. Lais. Strike pertama Lais. Okey sahabat, saya pakai mata udang kali ni. Mata mau. Ha, ni dia mata mau. Ni nombor 3. Saya buat 2 mata atas bawah. Tu saya umpat cacik air tadi. Cacik air yang saya gali. Tapi guna cacik air ni memang belum berlumpur lah sahabat. Habis luar-luar. Berlumpur. Target utama udang lah. Pakai apa? Rok UL ya. Dewa. Tak nampak ni. Halu je tulisan dalam jorat halu. Lembut je. Ray ni pun murah je ni. Ray RM20. Memang nak main udang je ni. Batu saya 6. Sekarang ni saya 6 kecil. Ada yang nak beli ni ya, cacik air. Nak buat mancing kolam. Ha, cacik air ni memang sesuai lah kalau mancing ikan keli. Mancing kolam. Memang cepat. Ikan ambil, keli ambil. Tapi tu lah. Kalau jauh-jauh tu payah sahabat dia ni. Kalau kita nak turun mancing, kita gali. Kita pakai okey. Tapi dia tak tahan lama. Dia mudah hancur. Cepat berbau sebab kita korek pun. Dia panjang. Bila kita korek tu dia putus-putus. Ha, yang mati-mati tu yang jadi busuk tu. Itu kalau kita simpan sehari. Dia akan jadi kuruh. Ha, dia kuruh. Okey, kita tunggu strike yang seterusnya.
Ada bunyi. Ada bunyi MSZ lalu. Ha. Setiap kali MSZ lalu memang ada bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya dah. Ha, tak melawan. Kecil sangat lawan. Lampang. Puh, lampang kuning. Ha. Mesti lalu ya awak makan. Ya. Kuat ke menganjing. Trap pertama guna umpan pelet. Okey. Lampang. Trap ketiga sahabat. Anak ikan kempras. Sudah elok buat upan tajur ni. Lepas dia. Patutlah tak ada rasa. Kempan cacai. Tak ada lagi udang ni. Apa ini? Ah, bagus. Kena scam. Tadi ikan. Tiba boleh jadi rantai kayu pulak. Aduh. Betul-betul ikan tadi. Ingat. Besar sangat. Rupanya. Rantai ni bagi. Saya dah sampai dekat rumah sahabat. Ha ni. Kebun di belakang rumah. Sekangkang kera. Ha, alhamdulillah. Berbudi kepada tanah. Hasilnya dah berbuah. Ini tak bersarung sahabat. Kalau sarung ni boleh ni makan. Takut apa? Makan di kelasor. Kelaso ni di sini kelawar yang pemakan buah. Ha. Alhamdulillah. Ada buah dah kasar, ada buah yang muda lagi. Tapi lebat lah kali ni. Ha. Pokok besar. Ha. Tengok dia punya buah. Ha. Tu dia punya setangkai tu penuh. Ini buah longan. Ha. Okey sahabat. Nanti kita pergi makan buah master. Master pula. Oh, tengok sekejap. Nak tunjukkan. Kalau nampak lah. Oh tu. Penuh. Ha tu. Dia punya setangkai tu lebat tu. Ha, berbudi kepada tanah. Dah nampak. Ha. Ni belakang rumah. Belakang rumah. Ini kelapa pandan. Ha, kelapa pandan. Ha, kita tengoklah dulu. Keliling rumah. Ha. Ha. Ini keliling rumah. Rebah ayam saya dah terbuka lah. Tak tahu bila nak operasi balik. Buat rebah baru.
Master ada tiga pokok. Satu, dua, kat depan ada satu. Memang puas makan eh. Kalau duduk kat kampung ni. Ha, terpijak. Mendek pula. Ha, kita tengok. Ini albacado. Oh ni kalau mengidam, ha, boleh makan eh. Buah apa? Nama dia lupa. Memang saya tanam tiga pokok tapi puas makan dah. Jambu pun ada. Jambu ni tak termakan pun. Jambu madu. Ha, ni di belakang rumah saya dia. Minta maaf lah pada yang sahabat tak berminat nak menengok dia. Nak menengok haikan je. Saya buat ni nak memanjangkan konten. Kalau pendek sangat nak post pun jadi video pendek. Ikan dapat seekor je. Kita tengoklah keliling rumah. Saya guna baja tek kambing. Ini musangki eh. Dia baru sekali berbunga. Saya letak tek kambing. Tak adalah baja lagi. Baru ni dia berbunga tapi tak dekat. Master, saya dah masuk. Monster. Yang dapat tadi monster. Ini master. Dia punya isi memang padu. Master, master. Master ni dia manis sahabat. Kalau manggis dia masam sikit. Isi lembik. Yang ni isi dia kerah. Isi kerah. Kerah bukan kerah yang tak boleh makan sahabat. Kerah daripada manggis lah. Manggis dia lembik. Dia kejung. Dia tak ada rasa masam. Okey sahabat, saya nak pergi jual ikan. Kita tengok lah dapat berapa. 4 kilo 400 ni tak buang perut lagi tu. Minta maaf sahabat. Ikan tadi saya simpan dalam freezer eh. Ni. Saya bungkus. Cantik-cantik saya dah buang perut, cuci bersih perut dia apa semua. Dia tinggal dalam 3 kilo 9 kot. Daripada 4 kilo 4 buang perut lari lah dalam 500 gram. Minta-minta sampai ke kedai esok 4 kilo. Baru sedap sikit nak menjual ni. 1 kilo kalau yang dalam peti macam ni mungkin dalam 50 je kot. Tokek tak ada. Tokek pergi berjalan ke raut. Ni ada ikan-ikan lama saya ni. Tak berantau lagi ke kedai. Ni ikan belida. Ni isi ikan belida sahabat. Isi ikan belida yang saya dah siap proses eh. Jadi saya ambil isi je. Ikan belida ni mudah sangat nak ambil isi dia. Kalau yang dalam ni hilangkan ais. Lepas tu belah tengah belakang kukuk je. Video ni mungkin sampai sangkit ni dah dulu sahabat. Video penjual ni mungkin dalam konten seterusnya. Sebab tak boleh nak berjual. Saya tadi pun toke suruh simpan dulu. Ok sahabat, sehingga berjumpa di konten akan datang. Terima kasih mana yang sudi menonton. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum. Bye bye.